Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel campur-campur ya. Ini dicampur-campur ya. Pokoknya ada beberapa macam konten, itu enggak satu jurusan ya. Campur-campur ada pertanian, perkolaman, permontoran, ya perinformasian itu ya. Dan di kesempatan kali ini pribadi mau buat ini tentang pertanyaan yang sering kerap muncul ya. Tapi salah satunya ini bisa diambil buat sampel ataupun buat konten ya. Di sini ada dua buah dudukan gear ya. Ini sepeda motor, jurusan sepeda motor ini. Bukan di perkolaman, kalau perkolaman lain lagi. Di kesempatan kali ini pada bagian nah ini pokoknya di pergiran dudukan gear ya. Di pertanyaan sebelumnya itu banyak ya, mas coba ukur ataupun buat referensi antara dudukan gear MX King dengan Fusion. Sebelumnya itu sudah ada, tapi pribadi cari itu kayaknya gak ada ya. Nah, ini ya, langsung kita buat ukurannya. Kalau dari segi ukuran itu lebih tinggian si MX King, lebih cenderung keluar ya. Diameternya itu lebih tinggi si MX King ini, bisa dilihat dari sini ya. Nanti kita ambil ukuran, ambil garisan, kita ukur. Kalau dari segi jarak ke sini itu sama ya. Maksudnya jarak sini ke sini itu sama. Karena gearnya, gear MX King dengan Fiction itu hampir sama. Cuma beda apa ya? Beda desain mungkin ya. Nah ini, baut jumlah 6, sama ya, 6 baut. Cuma modelnya, desainnya itu beda. Ini agak cenderung runcing-runcing demikian. Terus ini rata ya. Dari tinggi beda, tinggi si MX King. Baut tancap sama. Bautnya keduanya ini tancap ya. Baut tancap seperti ini dia, paten. Bukan paten sih, bisa dilepas ini, cuma susah. Enggak gampang lepasnya ini karena udah paten ya. Karena sekali satu kali pasang itu biasanya kalau udah lama itu menyatu si baut gearnya. Ya, apalagi ukuran gearnya sama, hampir sama lah. Katakan sama. Jumlah baut 6 baut, dan itu modelnya tancap juga. Nah, kalau tingginya itu beda ya. Tinggi ini, kalau diameter si bearingnya itu sama, 6004. Nah, nomor 6004 ini baru soalnya ini mengkilap seling kilap ya. Dari segi tebal ini hampir sama, cuma ya mungkin berbeda kualitas dan merek mungkin yang membedakan. Kodenya sini tidak ada ya. Kalau ini kodenya 2PF MX King itu 2PF. Lihat, salam 2PF. Nah, kita lanjut kembali ya. Tadi ada konsumen. Nah, coba kita ukur. Kalau dari sini ke sini ini 4,3. Ini dia. 4,3 cm si Fiction. Kalau yang ini jarak tingginya ke sini ini 5,3 lah. Kurang lebih 5,2 cm. Dari jarak bautnya sini sama. Ini karena bearingnya sama, terus laharnya sama. Bearing dengan lahar ya, apa Mas ya? Cuma beda bahasa. Ini yang sama tebal. Kalau dari segi ya model ini aja. Ini ya ini kan. Nah ini. Itu beda dia. Sama ya. Sepatunya ini sama. Tingginya coba
Tingginya sama. Kurang lebih sama ya. Model dan anu sama. Dari sini juga sama. Bedanya itu juga kalau kita compare, misal si MS King kita pindah ke Vixen itu cuma ganti apa? Itu yang di bos tengahnya ini, bos gearnya kita ganti. Kita ikutkan bos gearnya si MS King pindah ke Vixen. Bila ini sekalian dipindah ya, gini. Nah, tukar set seperti ini. Udah, mungkin itu aja infonya. Ini mewakili pertanyaan ya. Kalau dipasang di Vega ZR MX MX lawas itu gimana mas? Ya, bisa. Kan ini diameternya sama. Kalau Vega ZR, Viz R, sejenisnya RS King juga sama ini. Cuma kalau RS King itu beda di as roda aja. Peleknya sama. Masa dudukan kalau ini ditaruh di Vixen ataupun MS King ataupun Vega ZR Jupiter lawas itu sama. Harganya berapaan mas? Harganya kalau yang kawin nggak sampai 100, kalau yang Vixen itu 100 lebih ya, 150-an lah kalau nggak salah. Kalau yang ori ya mungkin lebih mahal lagi. Udah ya, mungkin itu aja. Kalau dari segi berat, otomatis berat yang ini karena ini lebih tinggi ya, bisa dilihat tinggi ini dari Cipiroi lebih berat yang ini MS King. Kalau ditimbang gimana mas? Yowis, tak kasih timbangan, timbang dulu. Tapi ini yang segi non ori ya. Nah ini ori, tak timbang dulu. Ada timbangan. Sekarang kita coba timbang dulu. Timbang dulu ya. Ini si Chen 458 kurang lebih ya. Ini tanpa baut, si baut gear masih kosongan 458. Sedangkan si MS King set beratnya 616. Selisihnya ya selisih dikit, banyak ya 200 graman, banyak 150 graman. Nah, ini 459, sini 600-an, jadi lebih berat yang ini. Kalau dari segi jaraknya pribadi lupa tadi, ini jaraknya tadi tak ukur dulu ya. Tak ukur dulu tuh GPM. Kalau jarak dari sini mana ini, si jarak mana ini, si ininya bibir ini ke bagian dasarnya sini tuh kurang lebih 5,8. Nah, bisa dilihat ya 5,8. Terus yang ini dari bibirnya sini ke sini ini coba. Nah, kalau ini jaraknya hampir sama, 5,8 ya. Dari bibir sini sampai dasarnya sini hampir sama, 5,8. Dah, itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, monggo silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tak tunggu ya. Ini udah mewakili pertanyaan yang sebelumnya. Udah, sekian dan terima kasih. Lanjut di video berikutnya ya. Di video-video berikutnya. Matur nuwun.